kanan. Oh. Kuartal final pertama. Kuartal final pertama. ESR bertemu dengan Wen Ping. Ah, yang mana nak tengok yang terviral sangat tu kan. Tapi kalau yang viral highway itu bukan motor ni eh. Jangan salah sangka eh. Sebab ESR dia banyak motor dia. Dia banyak spek dia. Tapi untuk spek drag 201 meter, kami bawakan kepada anda di sini. Okey, untuk orang Ipoh, kami bawakan kepada anda yang terhebat, yang terpadu, yang taju hanya untuk anda pada malam ini. Go, go, go. Okey, untuk makluman eh, untuk makluman, trek go-kart tidak dibenarkan duduk. Para penonton sila beredar. Nanti kalau kena langgar go-kart, susah bang. Ada anak kecil, lagi susah bang. Itu adalah kawasan go-kart. Nanti kalau kena langgar go-kart, apa-apa tak boleh. Power ready. Penonton yang berada di kawasan go-kart, sila beredar. Penonton yang berada di go-kart, sila beredar. Tiada jaminan. Dalam tu orang main go-kart bang. Kalau go-kart terbabas, wassalam. Dengan tumpuan ESA sebelah kiri, Wen Ping sebelah kanan, go. Dengan jarak perlumbaan 2-0 tu, nampak gaya Wen Ping tarik-arik total dulu. Ini kemenangan mudah berpihak kepada ESR dengan catatan masa 6.938 saat. Apa dah jadi Wen Ping? Belum 200 meter dah angkat total. Okey. Oh, berapi-rapi wai suku dia. Okey, Cik Rasif projek lane kanan bersama Mat Piki Kecil Super. Patam lane kiri, Yesamoto. Dan sekarang ini dapat disaksikan mereka cuba mendapat traction yang cukup untuk dilancarkan. Tayar tu nak mendapatkan haba dan juga grip yang sangat cantik untuk pelepas. Okay, go. Patah belah kecil, patah belah kecil, patah belah kecil. Tanah di kiri, B13. Tanah dekat sekali lagi. Patah dah beri kisah mahu tu dengan catatan mas 6.945. Okey, 14 dengan 11. Tapi yang menariknya, belakangan reaction time 0.005. Kalau reaction, belakangan lagi cantik. Okey, lane kanan, Vietnam. Lane kiri, Patah. Okey, jarang-jarang sekali kita dapat saksikan permainan dari ESR. Tuan-tuan dan puan, mari kita berikan tumpuan ke litar sekarang ini. Dan yang pastinya inilah salah satu jentera ESR untuk spek perlumbaan 201 meter. Untuk spek perlumbaan 201 meter.
Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, ESR versus CSR. Boleh kami kata ini sekadar show je eh? Sebab apa pun yang terjadi, nombor satu, nombor dua tetap jadi milik ESR. Tahniah, tahniah, tahniah. Dan mestilah Pak Tau, mestilah Pak Tau yang menang. Itu dah tanah ESR. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita terus ke fast throws ya. Kita akan masuk ke kelas C. Okey, clear dulu, clear dulu, clearkan dulu, clearkan dulu, clearkan dulu, clearkan dulu. Okey, kelas C. Kelas C ya, kelas C. C03 C